Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel hobi tanaman. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan tanaman kaktus saya yang di rumah ya. Uh, setahu saya kaktus ini namanya Echinopsis kelkora. Ah. Uh, saya nanam kaktus ini kurang lebih sudah setahun ya teman-teman ya ini pertama saya tanam ini ya ada satu dua tiga empat ada empat ini teman-teman ya ini ini termasuk biangannya teman-teman ya terus setelah saya rawat kurang lebih setahun lebih anakannya banyak banget nih, teman-teman nih seperti ini ya terus ini juga anakannya ini teman-teman ya udah siap pisah ini ada satu dua tiga empat anakan dari sini teman-teman ini yang udah siap pisah ini terus udah keluar lagi ini uh, untuk tanaman kaktus ini Perawatannya sangat mudah, teman-teman ya. Uh, media tanam biasa saya pakai campuran sekam bakar, ada pupuk kandang, terus pasir malang. Uh, untuk media tersebut, menurut saya cocok, teman-teman ya. Ini anaknya sampai banyak banget ini. Bisa puluhan ini, teman-teman, ini -teman, anaknya. Terus untuk penyiraman pun tidak nggak harus setiap hari ya, saya menyiramnya uh, 3 hari sekali teman-teman ya, -teman untuk uh, penempatannya pun ini bisa di tempat panas, di tempat yang agak teduh pun juga bisa teman-teman ya, ini udah bisa dipisahin teman-teman untuk ukuran segini ya. Ini dari mulai keluar tunas sampai segini ya. Ini kurang lebih 5 bulan teman-teman ya. Ini ada empat ini kurang lebih 5 bulan nih. Saya ngambil dari sini nih. Ini juga udah siap dipisah teman-teman ya tanaman kaktus ini cocok juga ditaruh di dalam ruangan teman-teman ya bisa juga ditaruh buat penghias ruangan kita taruh di atas meja uh, kaktus ini kalau menurut saya sangat lucu ya teman-teman ya durinya sangat teratur ini ya dari atas dari bawah ke atas ini kanan kirinya juga sangat lucu lah oke teman teman cukup di sini video dari saya semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman teman jangan lupa like Comment dan subscribe. Terima kasih.